Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi daraini amin. Fa'alam zalika ya akhi, ketahui oleh akan demikian itu wahai saudaraku. Wala tatruk qiyamal layli, dan janganlah engkau tinggalkan akan salat malam. Kenapa? Fa innahu nurun lil mu'minina yaumal qiyamati. Karena sesungguhnya salat malam itu adalah cahaya bagi orang mukmin pada hari kiamat. Yas'a min baini yadayhi wa min khalfihi. Dia berjalan di hadapannya dan di belakangnya. Jadi kalau orang sholat malam, nanti dia akan dapat cahaya terang, ya, berjalan di belakangnya dan di depannya. Wa fi kalamihim, dan pada omongan mereka, man tola ukufu baina yadailai ta'ala bizzalami sabbatallahu ala qadamaihi ala sirati yawma tazalzal akdam. Mantola ukupuhu, siapa saja yang panjang berdirinya lama, baina yadailahi ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala, fizzolami, dalam kegelapan malam-malam. Ngapain aja ya, pokoknya dalam keadaan menghidupi malam dengan ibadah. Jadi menghidupi malam dengan ibadah. Sabbatallahu ta'ala qadamaihi, Allah Ta'ala tetapkan akan dua kakinya, ala sirati, di atas sirat nanti. Yauma tazalzala aqdam, di hari tergelincir kaki-kaki, ya, terombang ambing kaki-kaki, tumit-tumitnya bisa juga lihat ini. Orang yang malam ibadah kepada Allah. Jadi jangan sampai kita malam enggak sembahyang walaupun dua rakaat, satu rakaat. Jangan sampai enggak. Usahakan. Bahkan ulama ada yang enggak tidur sama sekali malam. Kalau malam enggak tidur ulama. Sampai pagi, macam-macam, ada yang nulis kitab, ada yang zikir, ada yang sembahyang. Nah, kita walaupun sedikit dah, jangan kagak sembahyang, walaupun satu rakaat, bahkan witir doang satu gitu ya, jangan sampai enggak. Waqad rawa muslimun fi sahihihi, dan sungguh telah meriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, abdul salati, paling abdul salat, ba'dal maktubati, setelah yang diwajibkan, as-salatu, yaitu salat fi jawfil laili, di tengah malam. Wa rawa Syekh Baihaqi wa Nasiyu, dan telah meriwayatkan Imam Baihaqi dan Nasa'i, yuk syarun nasu fi sa'idin wahidin, dikumpulkan manusia di satu tempat, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Fayunadi munadin, lalu memanggil oleh yang memanggil. Fayaqulu, dia berkata, aina allazina kanu tatajafa junubuhum anil madaji'i,
di mana orang-orang yang jauh lambung-lambung mereka dari tempat-tempat tidur. Jadi setiap malam tuh ada yang manggil. Oh, nanti di hari kiamat ada yang manggil. Siapa yang kalau malam ya, lambungnya jauh dari tempat tidur panggil. Fayakumuna, lalu mereka bangun, wahum qalilun, dan mereka sedikit. Jadi yang sholat malam sedikit. Coba kalau yang sholat subuh banyak nggak kira-kira, Bang Haji? Hah? Dikit. Kira-kira yang sholat subuh itu sholat malam apa enggak? Semuanya? Oh, belum tentu. Ada yang enggak. Nah, yang sholat subuh aja sedikit. Ah, bagaimana? Iya. Gitu. Orang yang rajin sholat malam, insya Allah dia rajin ke masjid berjamaah subuh. Saya yakin insya Allah dia rajin. Kalau dia nggak datang, paling ada sesuatu hal. Iya, saya yakin itu. Orang yang sholat sholat malamnya rajin, insya Allah dia rajin berjamaah sholat subuh. Saya yakin itu. Ya, iya, insya Allah nggak kesiangan. Jadi ukuran kita itu aja tadi. Orang yang sholat subuhnya di masjid banyak apa dikit? Dikit. Nah, yang sembahyang masjid sholat jamaah, sholat subuh aja dikit. Ya. Bagaimana yang sholat malam? Tadi ukurannya. Orang yang sholat berjamaah subuh, ya, itu enggak semua sholat malam. Boleh jadi ketinggalan jadi datang juga itu. Hah? Apa? Pilihan Allah juga, betul, pilihan Allah. Pilihan Allah. Ulama ada yang tiap malam enggak tidur. Tiap malam enggak tidur, Bang Haji. Itu pilihan Allah juga. Enggak ngantuk, enggak pakai kopi. Oh, kita begadang pakai kopi. Kalau kata saya curang itu mah. Curang. Emang ya, emang ulama, jadi bagaimanapun ada yang bagaimanapun usahanya, kalau dia bisa begadang malam walaupun dengan seduh kopi, ya seduh kopi. Iya. Ada yang ulama enggak, dia enggak mau seduh kopi. Dia air putih aja. Air putih aja. Yakinnya kuat. Ya. Ya, dipanggil tuh. Ya. Di mana orang-orang yang menjauhkan lambung mereka dari tempat tidurnya? Fayakumuna, lalu mereka berdiri, wahum qalilun, mereka sedikit. Faidhuluna aljannata bighairi hisabin, lalu mereka masuk surga dengan tanpa hisab. Enggak diperiksa lagi, langsung aja. Asik banget ya. Langsung masuk. Suma yu'maru bisairi nasi ilal hisabi, kemudian diperintahkan dengan sekalian manusia kepada hisab, dia kagak. Warwa Tirmizi, meriwayatkan Imam Tirmizi, alaikum biqiyamil laili, azimkan olehmu dengan solat malam. Kenapa kita harus solat malam? Fa innahu da'bus solihina qablakum, karena sesungguhnya itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Jadi solat malam itu kebiasaan orang soleh. Jadi kalau kita kepengen jadi orang soleh, lakukan kebiasaannya. Jangan enggak. Bahkan tadi saya katakan kalau orang soleh malam tuh asik, Pak. Enak kalau malam dia. Rohahnya. Malam nggak ada yang ngelibetin. Kalau siang ada aja tamu.
Dikit-dikit tok tok tok, dikit-dikit tok tok tok. Kalau malu mah enak ya. Ya. Bergelut dengan ibadah, bergelut dengan ilmu, masya Allah. Wa qurbatun ila rabbikum, dan berdekat diri kepada Tuhan kamu malam itu, apa salat salat malam. Wa mukaffiratus sayyiati, dan menghapus segala kesalahan. Wa munhatun anil ismi, dan pencegah dari dosa. Pencegah dari dosa maksudnya apa? Ya. Salat malam itu bisa membentengi kita untuk tidak berbuat dosa. Wa fi riwayatin li Tabrani, dan pada satu riwayat bagi Imam Tabrani, wa mutridatun lidai anil jasadi, dan mengusir, ya, mengusir bagi penyakit daripada jasad. Jadi kita bangun malam itu bisa mengobati penyakit. Lihat, orang yang bangun kesiangan subuh pagi-pagi itu masih ngantuk apa kagak kira-kira, Pak? Bapak pernah kesiangan kan? Saya juga pernah kesiangan, Pak. Pagi ngantuk nggak? Ngantuk. Kurang tidur apa? Apa kan itu? Tapi kalau bangun malam, lihat, Pak. Pagi-pagi ngantuk apa seger, Pak? Seger itu. Segar, Pak. Orang kalau yang suka bangun malam atau begadang malam, itu mukanya dilihatnya cerah. Maka Bapak Ibu usahakan tuh malam jangan kagak mandi. Ya. Bangun malam jangan kagak mandi. Bapak mau pergi ke kantor, mandi nggak, Pak? Mandi. Masa mau ketemu Allah kagak mandi? Mandi, Bang Haji, di anget. Iya. Enak. Mandi malam. Biasain. Ya. Biasain mandi malam. Ada pengamat dalam ke pengobatan mandi jam 12 atau ke bawah itu. Kata dia jam 12. Ada juga yang mengatakan ke bawah. Terus. Bukan ke atas, ke bawah. Jam 1, jam 2, 3. Sebelum subuh. Itu bisa menjadi obat. Di samping sebagai ta'aduban kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai obat penyakit di dalam. Air itu, Pak, ya, itu mempunyai pengaruh. Ya, pengaruh ya Allah yang punya pengaruh, ya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya air itu Allah kasih. Ya, Allah kasih itu. Satu penyebabnya Allah kasih. Semuanya yang memberikan pengaruh Allah Subhanahu wa taala. Lihat air ikan, Pak. Ikan air langsung di ikan, ya, air di kolam baru ditaruh, langsung taruhin ikan. Ikannya mati enggak, Pak? Mati. Ya. Ikan nih, air baru ditaruh di dalam kolam, baru ditaruh pakai selang atau pakai keran itu ya, penuh kan. Langsung taruhin ikan. Kalau kagak kelojotan tuh ikan. Mati. Bukan stres, Bang Haji. Jadi kadar sesuatu yang ada di air itu. Nah,
Jadi sama tuh air dari jam 12 ke bawah jangan, jam 12 ke atas. Gitu. Jadi jangan takut dingin mandi malam habis jam 12 ke bawah. Sehat insya Allah. Mandi aja. Oh, saya sarankan kecuali yang begadang malam, itu begadang malam hendaknya tidurnya mandinya jam 12 saja. Kalau dia habis jam 12 sebelum, kalau dia jam 4 itu agak sedikit dingin ya. Jam 12 enak. Itu akan kuat ntar. Ya. Biar kuat ibadah malam ini. Wa fi riwayatin li Tabrani, dan pada satu riwayat bagi Imam Tabrani, wa mutridatun lidda'i anil jasadi. Ya. Salat malam itu bisa mengusir bagi penyakit daripada badan. Wa rawa Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi, dan meriwayatkan Ibnu Abi Dunya dari Imam Baihaqi, asrafu ummati hamalatul Qur'ani wa ashabul laili. Orang-orang ya, umatku yang paling mulia ya, asrafnya yang terkemuka, bisa juga orang mulia ya, adalah hamalatul Qur'an, para pengemban Al-Qur'an. Ya, hamalatul Qur'ani bukan hanya penghafal Qur'an, bukan hanya, tapi orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'an walaupun enggak hafal Qur'an. Hamalatul Qur'an. Walaupun enggak hafal Qur'an, kalau dia amalkan Al-Qur'an termasuk hamalatul Qur'an. Walaupun dia hafal Qur'an tapi enggak ngamalin Qur'an, bukan hamalatul Qur'an. Wa ashabul laili, dan ya, ashabul laili, para pelaku ibadah malam. Kita artikan begitu aja, para pelaku ibadah malam, sahibul lail. Jadi ibadah malam mau ngapain aja, mau sholat, mau zikir, mau baca Quran, mau nulis kitab, silakan. Jangan takut mati, jangan takut. Mati surga. Kurang tidur terlalu mati nih. Jangan takut. Marwa Tabrani fil Kabir, telah meriwayatkan Imam Tabrani dalam Al Kabir, man bata lailatan fi khiffatin minat tu'ami, siapa saja yang nginap di waktu malam ya, dalam keadaan ya, ringan daripada makan wasyarabi, dan minum enggak kenyang, yusolli, dia salat, tadarakat haula'u al-urul aini atta yusbiha, maka ya tadarakat ini mendapati, maksudnya ya menghampiri ya. Kita artikan begitu aja, menghampiri di sekitarnya oleh bidadari ya, sehingga pagi. Karena pakainya tadaroka ya, tafa'ala, jadi ya, saling menghampiri, berkerubunglah begitu ya, malaik apa bidadari, orang yang nginep di waktu malam dalam keadaan ringan daripada makanan dan minuman, enggak kenyang, dia sholat, maka bidadari ya menghampiri di sekitarnya, jadi ngerubungin dia, bidadari ngerubungin dia sampai pagi. Masya Allah. Emang kalau kita sembahyang pak, itu semakin malam
hawanya semakin beda. Sembahyang jam 1, jam 2, jam 2 Pak, itu beda sama jam 4, sama jam setengah 4. Ya. Agak serem-serem dikit gitu ya. Jam 2, jam setengah 2, jam 1. Tapi kalau udah biasa sih enggak, tapi emang rasa itu ada emang. Ya. Pernah ditakut-takutin juga pernah. Ya, jangan takut. Saya pernah sembahyang, Pak. Itu kunci saya bergoyang. Kunci kamar goyang. Tak, 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 tak. Saya lihat itu. Masya Allah. Saya pernah juga sembahyang. Seingat saya disentil. Tak, Allahu Akbar, ya Allah. Disentil, disentil berasa ini. Meletak. Allahu Akbar. Ditemenin. Maka kalau ngeliat ini ditemenin ini. Bidadari. Iya. Masya Allah. Nah, kalau disentil kan berasa Pak. Tak. Emang ditemenin bidadari gitu ya. Jadi jangan takut. Jadi semakin malam itu semakin asik. Pesan saya, jangan kagak mandi. Ya. Jangan kagak mandi. Mandi. Basahin rambutnya. Masya Allah. Wa kana Sayyidi, dan adalah tuanku Ahmad bin Rifai. Ahmad bin Rifai rahimahullah ta'ala yaqul, berkata li ashabi, kepada para sahabatnya, alaikum bil qiyami, lazimkan olehmu dengan salat malam, fi sulusil fi sulusi, pada sepertiga li akhiri li akhirin minal laili, bagi yang akhir daripada malam. Sepertiga malam berarti jam 2 mulai itunya. Ya, jam 2 suka bawah. Wala tufritu, janganlah kamu sia-siakan fi zalika, pada demikian itu. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya dia ma min lailatin, tidak ada daripada malam, min layalis sanati, daripada malam-malam tahun, illa wa yanzilu fiha rizqun minas sama'i, kecuali turun padanya rizki dari langit. Nah, jadi Pak, sesuatu apapun semua itu ada yang turun. Kalau bahasa saya, Lailatul Qadar. Ada Lailatul Qadar, Pak. Ya. Ada keistimewaan. Orang rajin sholat malamnya nanti dikasih keistimewaan. Ya. Kalau bahasa tirakatnya itu futuhat. Ngaji pun sama kayak begini Pak, nanti dikasih keistimewaan. Siapa yang dikasih? Tentunya yang istimewa. Jadi jangan sia-siakan. Fa innau, karena sesungguhnya ma min lailatin, fa yufarraqu, lalu dibagi-bagikan, alal mustawiqizina, kepada orang-orang yang bangun, orang-orang yang mendusin. Ya, mustayqizin itu yang mendusin, bangun. Maksudnya kagak tidur. Bangun dia, bangun. Orang-orang yang mendusin. Wa yuhrumu minhu naimuna, dan tidak diberikan orang-orang yang tidur. Ya, minhu, daripada sesuatu yang diturunkan itu enggak dikasih. Jadi yang tidur enggak dikasih. Yang dikasih yang bangun. Masya Allah. Yufarrik, ya, fayufarroku ini, fayufarroku, lalu dibagi-bagikan, alal mustayqizina, atas orang-orang yang mendusin, yang kagak tidur semalam bangun, ya, wayuhramu, lalu dibagikan, minhu darinya, anna imun, akan orang yuhramu, tidak dibagikan, minhu darinya, anna imun, orang-orang yang tidur nggak dibagi. Jadi Pak, kita oleh karenanya jangan sampai tidur malam, ya, bangun. Waqad auha Allahu ta'ala, sungguh Allah ta'ala telah mewahyukan ila Sayyidi Daud alaihi salatu wassalam,
kepada Sayyidi Daud alaihi salatu wasalam, ya Daud, wahai Daud, kadzdzaba, ya kadzib gitu ya, kadzib man idda'a mahabbati fa idza junna al-lailu nama anni, wahai Daud, dustakan olehmu akan orang yang mengaku-ngaku cinta kepadaku gitu. Fa idza junna al-lailu nama anni, maka apabila sudah gelap malam dia tidur daripadaku. Jadi dustain tuh orang yang ngaku cinta, cinta Allah, tapi tiap malam tidur mulu. Bohong lah, ya. Tukang bohong. Enggak benar pengakuan. Wa kana Sayyidi Ali Al-Khawasi rahimallahu taala. Ini sepertinya ada yang kurang nih Pak nih. Ya. Bukan Mbak ini. Ya ini yuhissu ashabahu. Oh, bahasa ya. Bihasi juga kurang pas nih. Bisa aja si bihasi ashabi. Ini kurang pas. Jarang kalau khobar kana pakai jar majr itu jarang. Yang sering khobar laisa jar majr, nah itu sering. Ya. Mudah-mudahan yuhissu bukan bihak, bukan mbak. Wa kana dan adalah sayyidi tuanku Ali Al-Khawas rahimahullah taala yuhissu ashabahu. Ia menganjurkan keras kepada sahabatnya kasiron banyak. Berarti apa? Sering menganjurkan. Sering menganjurkan kepada sahabatnya, berarti murid-muridnya, ala niyati qiyamil laili, atas niat salat malam. Jadi niat aja, tiap malam niat. Tiap malam niat mau bangun malam. Wa yaqulu dan berkata inna syari'a, sesungguhnya syariat qad rattaba thawaba, sungguh telah mentertibkan pahalanya. Ya, mentertibkan ya menyiapkanlah atau menetapkan pahala ala niyati, atas niat-niat, la alal amali, tidak atas amal. Faman azama ala khairin, maka siapa saja yang bercita-cita atas kebaikan. Wala yuksamu lahu, dan tidak dibagikan ia. Ya, siapa yang bercita-cita atas kebaikan dan dia tidak diberikan, lahu baginya, enggak dibagi dia padahal dia cita-cita. A'tahu Allahu taala ajra niyatihi, maka Allah taala berikan dia akan pahala niatnya. Dikasih pahala niat. Fa innahu, karena sesungguhnya qala, ia berkata fil hadisi dalam sebuah hadis, innama likulli mri'in ma nawa, hanya saja bagi setiap orang itu ya mendapati apa yang dia niatkan. Walam yakul Allah, Nabi enggak berkata likul limri'in ma fa'ala, bagi setiap orang ya mendapati apa yang dia perbuat, enggak. Kenapa? Karena banyak orang yang berbuat enggak dapat pahala, ada enggak? Ada. Beramal tapi riya. Beramal sombong, beramal sum'ah, enggak dapat pahala. Tapi kalau niat selalu dapat, ya, selalu dapat. Jadi jangan sampai enggak niat. Fa ulima, maka diketahuilah anna man wazoba, bahwa orang yang tekun ala tarki qiyamil laili, atas meninggalkan salat malam, tekun, ya. Tekun ya, bukan tekun sembahyang, tekun ninggalin salat malam. Laisa lahu fi tariqi shalihin nasibun, tidak ada baginya pada jalan orang-orang saleh, enggak ada nasibun, enggak ada bagian. Nasib namanya. Enggak ada bagian. Enggak ada bagian orang saleh.
Di dalam hadis, Bu, kalau bapaknya malam kagak bangun, kepretin. Pakai air. Nah, kepretin. Itu disuruh kepretin. Kayak air. Nah, bapak-bapak jangan sampai dibangunin oleh ibunya, oleh istri. Jangan sampai. Bang, bangun, bang. Bang, bayang, bang. Jangan sampai. Kita suami yang mesti bangunin istri. Contoh. Sekali-sekali nggak apa-apa manusiawi istri yang bangunin. Man, jangan tekun istri yang bangunin. Ya, begitu. Wa ta'ammal, renungkanlah ya akhi wa ya saudaraku, anna, bahwasanya man yaqisu, orang yang membalik, ya, membalik atau menyimpangkan, bolehlah, orang yang menyimpangkan dirinya, maksudnya menolak, fi huduri, pada hadirnya, mauqiba sultani, akan parade, ya, rombongan, ya, parade raja. Para aja mau rombongan itu. Ya. Kaifa, bagaimana yaqta'una jamikiyatahu? Bagaimana, ya, mereka dapat memutuskan, ya, tugasnya? Tabsiratan, ya, ini jakiyatahu, jamikiyatahu gitu ya, jamikiyatahu, ya, maksudnya ini tugasnya, upah pekerjaannya gitu ya. Upah pekerjaannya, bagaimana mereka dapat memutuskan upah pekerjaannya? Tabsiratan, ya, sebagai ilustrasi, ya, kita ajak perhatikan ilustrasi. Wa zikra, dan pengingat, li ulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Fa'lam zalika ya akhi, maka ketahui demikian itu wahai saudaraku. Wala tatruk yamalaini, janganlah engkau tinggalkan salat malam. Faqad warada, karena sungguh telah datang, ya, anna umma Sayyidi, bahwasanya ibu Sayyid Sulaiman, ya, ibunya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam alaihi salam, qalat, berkata, ya bunayya, wahai anakku, la tatruk yamal lail, janganlah engkau tinggalkan salat malam. Salatnya Nabi Sulaiman, ya. Fa inna tarka qiyamil lail, karena sesungguhnya meninggalkan salat malam, yada'u rajul, yada'u rajul, ya, rajul fakiran yaumul kiamati, karena meninggalkan salat malam, meninggalkan seorang laki-laki, ya, fakir pada hari kiamat. Karena sesungguhnya meninggalkan salat malam itu bisa meninggalkan seorang laki-laki, ya, yada'u rajula fakiran yaumal kiamati, meninggalkan tuh salat malam, maksudnya menjadikan seorang laki-laki jadi fakir, ya. Ya. Jadi sesungguhnya meninggalkan salat malam itu dapat menjadikan seseorang fakir pada hari kiamat, gitu. Itu meninggalkan, ya, da'u rajula, meninggalkan maksudnya menjadikan seseorang, ya, rajula ini kata sifat aja, jangan kata jenis, jadi baik laki maupun perempuan, menjadikan seseorang fakir pada hari kiamat. Jadi orang yang kagak sholat malam nanti di akhirat miskin. Jadi jangan sampai kita miskin di akhirat gara-gara enggak sholat
malam. Ya. Kalau kita begadang malam, ya bikin roti gitu ya, sembahyang aja 2 rakaat dulu, lalu 1 rakaat ya. Atau 1 rakaat. Jadi jangan sampai enggak sholat malam. Ya. Apalagi kita ngaji mulu, malu. Ngaji mulu kita hatam-hatam, sholat malam enggak. Ya. Allahu a'lam.